Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sahabat Cinta Bonsai, berjumpa lagi dengan saya Teuku Rizal di channelnya Teuku Rizal DC. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya mencoba membuka penutup akar ya. Kemarin kita melakukan program akar dengan batok tergantung atau batoknya ke samping. Jadi sekarang kita mau lihat gimana perkembangannya dan mencoba membuka pembalut ya, kain kemarin waktu saya pasang supaya akarnya cepat karena kainnya lembab. Ini dia teman-teman, hasilnya sudah lumayan bagus ya. Ini terpaksa kainnya kita harus potong karena akarnya sudah di luar. Kalau misalnya kita tarik takutnya patah. Jadi terpaksa kita potong. Ini masih ada akar baru, belum panjang. Serabut-serabut ini boleh kita bersihkan, ya kelihatan lebih bagus. Kalian kita bersihkan batoknya. Ada dua akar baru, belum panjang. Ini satu belum sampai ke tanah, ini satu lagi. Pelepah ini kita buang aja satu aja teman-teman. Serabut kita bersihkan. Oke, teman-teman.
Ini dia hasilnya teman-teman, sejuta bonsai. Nah, ini teman-teman lihat, ini ada akar baru. Ini ada dua. Yang satu masih belum sentuh tanah. Dan yang ini juga ada satu lagi. Nanti kalau misalnya ini yang sudah kering baru kita bersihkan lagi. Tempat penerokannya lebih bagusnya di tempat teduh supaya akarnya cepat sampai ke tanah. Nanti kalau misalnya akarnya sudah penuh baru kita angkat batok. Oke, teman-teman pecinta bonsai, terima kasih telah menyaksikan video saya. Jangan lupa berikan komentar, like, dan subscribe channel saya, Kurjal DC, untuk mengikuti perkembangan bonsai selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai.